Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Masalah rumah tangga yang sedang melanda Biu Abu tidak menghalang beliau untuk mengulurkan bantuan kepada petugas barisan hadapan yang bertugas ketika ini. Kata Piyu Abu atau nama sebenarnya Muhammad Abu Sufyan Mukhtar Ruzaidi, dia memberi bantuan secara peribadi dari segi bekalan makanan kepada frontliners yang memerlukan di kawasan berhampiran dengan rumahnya. Bantuan yang saya berikan itu saya buat secara berseorangan, tapi ada juga orang ramai yang turut membantu. Buat masa sekarang, saya hulurkan bantuan dari segi bekalan makanan untuk para frontliners, untuk anggota polis dan tentera yang bertugas di kawasan berdekatan serta petugas kesihatan di hospital yang memerlukan. InsyaAllah, dalam seminggu itu ada beberapa kali juga saya akan hantar bekalan makanan kepada mereka. Dia turut menambah, tindakannya berbuat amal adalah untuk memperbaiki kesilapan yang pernah dibuat pada masa lalu. Sekarang saya nak fokus untuk memperbaiki mana yang lopong dalam hidup saya. Doakan saya ya. Melalui Instagram, Piyu Abu meluahkan rasa syukur kerana ada kesempatan berkongsi rezeki kepada pihak yang terlibat menjadi barisan hadapan bagi memerangi penularan wabak COVID-19. Melalui caption itu, Piyu Abu juga memberitahu dia melihat wajah petugas kelihatan penat namun masih teruskan perjuangan demi memastikan negara bebas daripada virus itu.